mempunyai 9 pintu tandas lelaki, termasuk 1 pintu tandas orang kurang upaya dan 4 pintu bilik mandi serta 1 stok. Manakala tandas wanita mempunyai 5 pintu tandas, termasuk 1 pintu tandas orang kurang upaya dan 4 pintu bilik mandi. Bagi memastikan tandas ini sentiasa berada dalam keadaan baik dan bersih, ianya diselia oleh 3 orang noja lelaki untuk menyelia tandas lelaki dan 2 orang noja wanita untuk menyelia tandas wanita menggunakan jadual giliran bertugas. Keistimewaan yang ada pada tandas masjid ini iaitu sistem pengurusan masjid yang menggunakan sistem EXA bagi memberikan keselesaan kepada jemaah. Penggunaan tanda arah yang jelas selain mempunyai ruang pengudaraan yang baik dan berbagai harum dengan bauan semula jadi serta pencahayaan yang jelas. Ianya juga mempunyai tempat wuduk yang mencukupi dan berdekatan dengan ruang menunggu dan sudut bacaan yang selesa bagi pengunjung untuk berehat seketika. Johan Pertandingan Tandas Bersih Kategori Masjid Tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi disandang oleh Masjid Bandar Kota Tinggi, Kota Tinggi. Tempat kedua, Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru. Tempat ketiga, Masjid Al-Firdaus, Kampung Air Manis Sedenak, Kulai. Johan Tandas Bersih bagi kategori surau terletak di tepi laluan utama yang menghubungkan ke Parit Sulong, Air Hitam, Muar dan Paguh. Surau ini seringkali menjadi tumpuan musafir dari dalam dan luar negeri. Mula dibina pada tahun 2000 dengan kos sebanyak RM220,000 hasil peruntukan pihak kerajaan serta derma orang awam. Surau ini mempunyai 4 pintu tandas iaitu 2 lelaki dan 2 wanita. Bagi memastikan tandas ini sentiasa berada dalam keadaan baik dan bersih, kaedah mengurus tandas iaitu dengan memastikan pembersihan dilakukan mengikut jadual tetap dan berkala, gotong royong secara mingguan serta pembersihan dibuat secara sukarela dalam kalangan jemaah yang hadir ke surau. Antara keistimewaan tandas surau ini adalah sentiasa mengutamakan kebersihan dan luaran tandas, menyediakan kelengkapan dan kemudahan bagi pengguna dan jemaah yang menggunakan tandas, tandas orang kurang upaya yang kondusif, menyediakan pampers bayi dan tuala wanita secara percuma, menyediakan kerusi tempat menunggu dan makanan ringan serta air mineral yang diberikan percuma kepada pengguna dan orang musafir.